nah buat kalian semua yang masih bingung dari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian Silahkan pakai OneIns ini teman-teman ya linknya ada di deskripsi silahkan download di situ dan tentu saja OneIns ini sudah menyupport beberapa jaringan ya Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain banyak teman-teman jadi kalian nggak perlu lepot repot lagi pindah jaringan pindah jaringan seperti wallet-wallet uh, lainnya ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya jadi uh, very easy to use teman-teman ya bisa dibilang seperti itu dan di sini bukan cuma itu kalian bisa save NFT kalian teman-teman dan kalian bisa search NFT juga di One inch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download linknya ada di deskripsi. Oke, okay, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, okay, uh, langsung saja teman-teman ya. Dengan uh, koreksinya market ya, overall market kali ini ya. Ada berita terbaru tentang XRP mungkin ya, masih banyak yang uh, menunggu ya para investor dari XRP tentang pengumuman uh, apa ya pengumuman hakim lah ya atas kes-kes uh, dan konflik-konflik yang terjadi uh, dari SEC sama XRP teman-teman ya Atau Ripple nanti kita akan bahas teman-teman karena uh, nanti akan ada pengumuman ya pengumuman besar ya uh, Itu yang akan kita bahas Oke okay, tapi sebelumnya tetap diur ya do your own research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin teman-teman Dan tentunya tetap uang dingin ya Oke okay, langsung saja Penasehat Umum Ripple mengatakan hakim dapat melepaskan putusan pada akhir Maret, teman-teman. Ya, semoga dalam putusan ini uh, memperbaik atau ya bisa dibilang adil lah ya, teman-teman. Ya, karena uh, case ini atau problem ini sudah lama ya nggak selesai selesai ya. Uh, tinggal tunggu nih siapa yang ngalah dan siapa yang siapa yang apa namanya siapa yang ngalah dan siapa yang legowo ya bisa dibilang seperti itu. Oke, okay, uh, Stuart Alderotti, ya. Um, sekali lagi menyatakan kesiapan Ripple untuk menempuh jarak dalam pertarungan melawan SEC atau SEC ini teman-teman ya. Pada saat umum Ripple Stuart Alderotti ya telah menyarankan agar keputusan hakim dalam ya telah menyarankan agar keputusan hakim dalam kasus Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat yaitu SEC teman-teman ya terhadap Ripple dapat dilakukan paling cepat akhir bulan ini ya semoga tuntas lah teman-teman ya soalnya gini teman-teman ya semenjak kasus ini terjadi ya Coinbase sendiri belum uh, relisting ya belum relisting si XRP dan banyak investor yang masih menahan dana ya masih takut-takut ya untuk masuk ke Ripple atau eh sorry untuk masuk ke XRP ya. Kalau Ripple itu perusahaannya, teman-teman. Nah, di sini ya, pengacara tersebut mengumumkan hal ini dalam wawancara Blog work pada hari Kamis ya. Ini sejalan dengan prediksi sebelumnya oleh pengacara ya, James James Cavilan uh, ya. Seorang pengacara berpengalaman yang mengikuti kasus ini dengan cermat ya, khususnya perkiraan eh uh, bentar teman-teman ya, mata saya ini agak oke. Okay khususnya perkiraan yang lebih murah hati ya eh, dari para dari para eksklusif Ripple untuk menempatkan keputusan tersebut dalam separuh pertama tahun ini ya seperti yang disoroti oleh Alderotti ya dalam wawancara penilaian penilaian ringkasan bila dilakukan dalam tiga cara pertama hakim dapat mengirim kasus tersebut ke pengadilan dengan mengutip fakta yang belum terselesaikan hasil yang dijelaskan oleh pendiri Crypto Law ya eh, pengacara John Eddington Kemungki kemungkinan ya, dalam beberapa bulan terakhir ya, sebagai alternatif, uh, hakim analisa Torres dapat memenangkan, dapat memenangkan emosi keputusan dengkasan SEC, di mana Alderotti menegaskan bahwa Ripple akan meng mengajukan banding. Teman-teman, uh, <tuh> membawanya dari pengadilan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, jika perlu ya, seperti yang dia singgung sebelumnya. Jadi, memang tetap keras ya, Alderotti ini tetap keras, teman-teman, uh, demi Ripple ya. Dia yakin akan hasil positif untuk perusahaan pembayaran blockchain di Mahkamah Agung. Aldenoti menjelaskan hal ini karena Mahkamah Puncak saat ini memiliki mayoritas kon konservatif ya yang menentang pemerintahan besar ya. Ingat bahwa Diton didukung sentimen ini dengan mengutip West Virginia V ya, Environmental ya Protection Agency, teman-teman nah di sini kalau kita lihat teman-teman ya uh, Ripple ini selalu memakai tim-tim uh, yang kuat ya untuk melawan SEC teman-teman ini hanya karena apa namanya uh, perselisahan sedikit ya yang membuat kasus ini begitu apa ya lama berjalannya teman-teman. Ini hampir 3 tahun ya. Sekitar 2020 ya, sekitar 2020 pecah kasus ini teman-teman ya. Tapi di sini sekali lagi ya, Ripple ini atau XRP tidak kehabisan uang untuk melawan terus teman-teman karena sekali lagi di belakang XRP ini eh, para bank sentral ya, para bank sentral enggak eh, 100% tapi ada beberapa ya yang tetap membackup XRP ya karena ini aset atau bisa dibilang ya primadona para bank ya kira-kira seperti itu teman-teman dan di sini teman-teman terakhir pengadilan bisa memihak uh, ke, ke Ripple teman-teman dalam hal ini perusahaan akhirnya dapat mengembangkan bisnisnya di Amerika Serikat ya kata Ar kata Aldir Roti ini teman-teman ya dan di sini ada quote, ada quote-nya atau kutipannya kami akan memiliki peluang bisnis yang luar biasa di Amerika di Amerika Serikat yang selalu hijau bagi kami kata pengacara Ripple ya jadi di sini termasuk juga dengan beberapa info atau isu di bulan kemarin ya kalau saya nggak salah di awal bulan kemarin bahwa Ripple itu bisa mencapai bahkan 50 ribu dolar teman-teman ya ya bahkan bisa mencapai 50 50 ribu dolar itu kenapa teman-teman ya selalu ada Ripple walaupun sedikit ya ya walaupun sedikit mau terjadi apa tidak teman-teman ya memang mending kita prepare nggak usah banyak kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Apakah nanti pengumuman ini ya di akhir Maret ini akan berbuah manis untuk Ripple, untuk XRP apakah akan biasa-biasa saja nih teman-teman ya. Uh, Silahkan drop komen semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.